Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sahabat di channel Dangiang Ciptarasa. Episode kali ini saya akan menyajikan sebuah kisah nyata misteri yang saya beri judul Susuk Kantil Pembawa Petaka. Tapi sebelum saya memulai cerita ini, silahkan subscribe dan tekan gambar loncengnya biar nyala, supaya notifikasi video terbaru dari channel ini muncul di HP sahabat. Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Wati, 30 tahun, adalah seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di Jakarta. Sudah 8 tahun dia merantau di Jakarta, meninggalkan seorang anak yang dia titipkan kepada kedua orang tuanya. Semenjak 8 tahun lalu, dia hidup menjanda. Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, akhirnya Wati memberanikan diri merantau ke Jakarta. Pertama datang ke Jakarta, Wati diajak oleh tetangga kampungnya. Wati bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah pengusaha kain. Karena dia hanya lulusan SMP, sulit untuk dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia mencoba bertahan kerja di sana, hingga suatu hari saat dia pergi ke pasar membeli keperluan memasak, dia bertemu dengan Nina, teman satu kelasnya dulu waktu di sekolah. "Kamu Wati ya? Masih ingat nggak sama teman SMP-mu ini?" kata Nina saat awal bertemu dengan Wati. Wati yang saat itu sedang membeli sayur, sesaat mengamati Nina. "Ini Nina ya?" ujar Wati sambil terus memegangi tangan Nina. Wati senang sekali bertemu teman lamanya. Nina, teman sebangku semasa sekolah itu, telah berubah menjadi perempuan modis dengan pakaian kekinian dan rambut yang dicat warna merah, membuat penampilan Nina berbeda. "Kamu kerja di mana, Nin? Kok gaya banget? Padahal cuma mau ke pasar," ujar Wati sambil senyum kepada Nina. Nina pun menjawab, "Kerjaku cuma nemenin orang nyanyi drum, tapi digaji dan kadang dapat tip dari pengunjung," jawab Nina. "Oh, kamu kerja di tempat karaoke ya?" ujar Wati lagi sambil terus berjalan keluar pasar. "Kalau kamu kerja di mana, Wat?" Nina bertanya kepada Wati. Aku hanya asisten rumah tangga, Nin," jawab Wati sambil sedikit menunduk. Nina lalu berkata lagi, "Kalau kamu mau, kamu bisa ikut kerja denganku. Nanti aku yang bilang ke bosku." Wati pun tertarik dengan ajakan Nina. Dan beberapa minggu kemudian, Wati pun sudah mulai pindah kerja dan menjadi pemandu lagu bersama Nina. Baru saja sebulan Wati kerja di sana, Nina bertanya kepada Wati, "Wati, kamu kerja di sini jangan polos-polos aja. Kamu udah punya pegangan belum? Biar customer loyal sama kamu," ujar Nina kepada Wati. Wati menjawab polos. "Pegangan apa, Nin? Aku nggak ngerti. Pegangan uang maksudnya?" Bukan itu. Maksudku penglaris atau pengasihan gitu, Wat," ujar Nina menambahkan. "Oh, aku kurang mengerti yang begitu-begitu, Nin. Kamu pakai ya? Pantesan kamu terlihat begitu menarik," ujar Wati sambil tersenyum. Nina tersenyum sambil berkata, "Kalau mau, besok hari Sabtu aku antar ke sana. Kita nginap di sana, nanti pulang hari Minggu dari sana," ujar Nina kepada Wati. "Oke, Nin, aku gimana kamu aja deh, karena aku nggak tahu tempat-tempat kayak begitu." Hari Sabtu jam 1 siang, mereka berdua pergi naik bis ke satu kota di daerah Jawa Barat. Hampir 3 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Setelah keduanya turun dari ojek, lalu mereka berjalan menuruni sebuah jalan batu menuju sebuah rumah kecil di pinggir sawah. Setelah Nina sampai di depan pintu, lalu dia mengetuk pintu rumah tersebut sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Terdengar dari dalam rumah suara serak perempuan tua menjawab, "Waalaikumsalam." Lalu pintu rumah terbuka. Nampak seorang nenek tua tersenyum dari dalam rumah, lalu mempersilahkan mereka berdua masuk. Perempuan tua itu bernama Ma'ira, seorang paranormal yang biasa membantu orang yang mau memasang susuk pengasihan atau penglaris. Setelah Wati dan Nina duduk, Ma'ira bertanya kepada Nina, "Sudah lama ya Neng, gak main kesini. Gimana kerjaannya? Lancar?" "Alhamdulillah lancar, Mak. Ini maksud saya datang ke sini juga mau mengantar teman saya ini, Mak. Dia mau diisi pengasihan juga, biar kerjaannya lancar, banyak yang sayang," kata Nina sambil tersenyum malu-malu. "Oh, rupanya temanmu ini mau dipasang susuk pengasihan juga ya," kata Ma'ira sambil terus mengunyah sirih. "Namamu siapa, Neng?" kata Ma'ira bertanya kepada Wati. "Nama saya Wati, Mak. Umur 22 tahun, jawabnya. "Nanti pas jam 12 malam, kamu akan emak mandikan, dan emak akan masukkan ke dalam tubuhmu susuk kantil pengasihan dan pengeretan," ujar Ma'ira tersenyum kepada Wati. Tepat jam 12 malam, Wati, Nina, dan Ma'ira berjalan menuju ke kamar mandi di belakang rumah Ma'ira untuk memandikan Wati. Tempat mandi itu terpisah dari bangunan rumah dan dibuat tanpa atap, hanya dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter. Wati yang saat itu hanya memakai kain saja tanpa memakai baju berjalan paling depan sambil membawa baskom penuh air dan bunga. Setelah sampai di kamar mandi tersebut, Wati disuruh jongkok oleh Ma'ira. "Jongkok di situ, Neng. Buka kainnya. Jangan takut. Di sini nggak ada orang kok, hanya kita bertiga." Ma'ira mulai membaca mantra-mantranya, lalu perlahan air di baskom diguyurkan ke atas kepala Wati. Nina hanya menyaksikan ritual mandi kembang tersebut sambil terangi cahaya bulan yang kebetulan saat itu sedang purnama. Setelah air itu habis, Ma'ira mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya yang dibungkus kain putih. Kemudian Ma'ira jongkok di hadapan Yati. Setelah jongkok, Ma'ira menempelkan benda yang tadi dia keluarkan di kemaluan Wati. Wati sempat kaget, dia tidak mengira Ma'ira akan memegang alat pitanya. Tapi Ma'ira langsung berkata, "Kamu diam saja, Emak akan memasukkan susuk kantil ini di kemaluanmu, biar siapapun yang nanti kamu layani, mereka akan ketagihan dan pasti akan kembali kepadamu." Sejenak ada semacam hawa hangat di alat pita Wati, tapi lama-lama berubah menjadi panas dan terasa masuk lebih dalam ke alat pitalnya. Tapi beberapa saat kemudian, keadaan normal kembali. Kemudian Ma'ira mengajak Wati masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Ma'ira berkata, "Mulai saat ini, di tubuhmu terdapat susuk kantil pengasihan. Aura kecantikanmu akan bertambah seiring waktu. Tapi ingat, bila kamu sampai berhubungan badan dengan orang selain suami sahmu, jangan sampai ada rambut dia yang menempel di kuku tanganmu. Kalau kamu langgar pantangan itu, kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Kodam susuk itu akan bereaksi," kata Ma'ira dengan wajah yang serius. Beliau tidak menyebutkan akibat apa yang diterima kalau pantangan itu sampai dilanggar Wati. Wati sempat kaget dengan perkataan Ma'ira, tapi apa boleh buat, demi mencukupi kebutuhan anaknya, Wati pun berkata, "Iya, Mak, saya akan berhati-hati dengan hal itu." Kemudian Ma'ira menyuruh Wati dan Nina untuk istirahat di kamar yang telah dia sediakan. Ma'ira pun masuk ke kamarnya, dan keesokan harinya Nina dan Wati pamit pulang ke Ma'ira dan meminta restu supaya kerjaannya lancar. Singkat cerita, Nina dan Wati sampai di tempat kosnya. Wati bertanya kepada Nina, "Nin, pantangan susuk punyamu sama nggak sama yang ada di badanku? Aku sebenarnya ngeri juga sih dengan pantangan itu. Takut kelupaan," ujar Wati kepada Nina. Pantrangannya sama juga, Wat, dengan pantrangan susu kamu. Kita hati-hati saja. Aku yakin kok gak bakal terjadi apa-apa, jawab Nina penuh keyakinan. Semenjak Wati memasang susuk kantil di badannya, tamu-tamu pun kebanyakan ingin ditemani Wati. Nina dan Wati menjadi primadona di tempat karaoke tersebut. 3 tahun berselang, Nina berhenti bekerja karena ada seorang laki-laki yang menikahinya. Tinggal Wati yang masih kerja di sana dengan karyawan-karyawan baru. 8 tahun berlalu, semenjak Wati kerja di sana, ada seorang lelaki yang mendekatinya, dan akhirnya Wati pun jatuh cinta. Tetapi hubungan mereka terlalu jauh, sehingga Wati sering melakukan hubungan suami istri, meski mereka belum menikah. Hingga suatu malam, kekasihnya baru saja pulang dari tempat kosnya. Ketika Wati hendak mandi dan cuci muka, dia melihat ada sesuatu di kukunya. Dia terkejut karena melihat ada beberapa lembar rambut yang menyelip di sela-sela kukunya. Rambut siapa ini ya? Kok lebih pendek dari rambutku? Ujar Wati dalam hati. Lalu tanpa ada pikiran macam-macam, dia membasuh tangannya kemudian mandi. Saat Wati rebahan di tempat tidur, dia kembali terkejut karena teringat sesuatu yang telah lama dia lupakan. Sebuah pantrangan yang dia ikrarkan di depan Ma'ira, sang dukun tua pemasang susuk kantil pengasihan. Lalu dia ingat tadi dia temukan rambut di sela-sela kukunya. Celaka ini, aku telah melanggar pantrangan itu, kata Wati dalam hati. Wati hampir semalaman tidak tidur, teringat akan kata-kata Ma'ira. Dan keesokan harinya, dia pun menelpon Nina. "Nin, saya mau ke tempat Ma'ira. Kamu bisa kirim alamat lengkapnya nggak?" kata Wati kepada Nina. Nina pun menjawab, "Emang ada apa, Wat? Kamu mau ke sana? Mau nambah susu kah?" kata Nina sambil tertawa di seberang sana. "Lagian Ma'ira sudah 3 tahun meninggal. Jadi, percuma saja kamu datang ke sana," ujar Nina kepada Wati. "Waduh, gimana ya? Aku telah melanggar pantrangan yang dulu dikatakan Ma'ira, Nin." Nina menjawab, "Oh, masalah itu. Tenang saja, Wat. Itu kan sudah lama. Lagian, kalau emang tidak terasa apa-apa, kamu santai saja. Aman kok," kata Nina berusaha menenangkan Wati. Dan akhirnya setelah Wati menelepon Nina, Wati sedikit tenang, meski masih bingung karena Ma'irahnya sudah meninggal. Sore harinya, Wati merasa sakit perut. Dia berniat BAB, tapi ketika di kloset, dia melihat banyak darah yang keluar dari bagian intimnya. "Darah apa ini ya? Kan aku baru saja haid minggu lalu, masa haid lagi?" Berhari-hari, darah itu keluar terus dari bagian intimnya. Dan perut bagian bawah kini terasa seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Wati pun mencoba berobat ke dokter, namun kata dokter gak ada penyakit di perutnya. Beberapa dokter spesialis juga Wati datangi, jawabannya sama saja, tidak ada penyakitnya. Berobat ke paranormal pun Wati lakukan untuk mengobati penyakitnya, tapi tetap saja tidak ada perubahan. 1 bulan lebih Wati terbaring di tempat tidur. Akhirnya, orang tuanya menjemput ke Jakarta. Kondisi Wati kian memprihatinkan. Badan kurus, muka pucat, sekilas seperti muka nenek-nenek. Untuk sekedar makan saja, Wati pun kesusahan, karena makanan yang dia makan selalu keluar lagi. Wati akhirnya berterus terang kepada orang tuanya tentang susuk kantil pengasihan yang dia langgar pantangannya. Sambil menangis, Wati menceritakan semuanya, bahwa dia selama ini tidak lagi menjadi asisten rumah tangga, tapi menjadi seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di Jakarta. Ternyata, ayah ibunya selama ini mengira Wati masih menjadi asisten rumah tangga. Orang tua Wati menangis mendengar penuturan Wati. Orang tua Wati mencoba mendatangkan seorang ahli ruqyah untuk meruqyah Wati. Saat mulai dibacakan ayat ruqyah, Wati yang duduk terdiam mulai menangis menjerit-jerit. Lalu dia berguling-guling sambil memegangi perut bagian bawah. Tiba-tiba suaranya berubah serak seperti suara nenek-nenek, mencoba menghentikan ruqyah tersebut. "Panas, panas, panas, hentikan!" teriak Wati sambil terus-menerus menjerit. Namun akhirnya Wati terkulai lemas. Kodam Susuk Kantil itu telah keluar dari tubuh Wati. Wati pun ditidurkan kembali oleh orang tuanya di atas kasur. Setelah Kodam Susuk itu keluar dari tubuhnya, kondisi kesehatan Wati terus menurun akibat sering tidak makan saat awal-awal menderita sakit aneh tersebut. Hingga akhirnya 2 minggu kemudian setelah Wati diruqyah, Wati pun meninggal. Wallahu a'lam.